51 berarti ya. Punya istri? Berapa istrinya? Satu. Berapa kali kawin? Satu kali. Anak berapa? Dua. Masih sekolah? Masih sekolah. Kelas? Yang satu? Yang satu itu apa? SD. Yang satu lagi? SMA. Oh, aduh, Ben. Dari ngamen ini? Dari ngamen ini anaknya sekolah sampai SMA. Keren. Ini? Saya dari apa? Umur 27, Pak. 27. Jawa kok? Jawa. Aslinya mana? Cirebon. Lo bisa di sini gimana ceritanya? Ya, awalnya kita di jalan, Pak, gara-gara Covid tuh, Pak. Jadi kita profesinya kan kita kan dulu kan jualan gitu, Pak. Jualan jadi, apa dulunya? Jualan topi, dompet, sabuk. Oh, nah, karena Covid, iya. Pembelinya kurang. Enggak, karena kita di pasar malam kan kagak boleh perizinannya tuh, Pak. Enggak boleh. Oh, pasar malam. Iya, pasar biasa malam. Dia jualan di pasar malam. Terus kemudian nggak boleh. Sekarang pasar malamnya kan, iya, karena Covid tuh. Akhirnya ngamen, Pak. Punya udah keluarga? Udah, Pak. Malah punya anak satu. Masih masih sekolah? Baru umur 2 tahun, Pak. 2 tahun. Ini 15 tahun dari Pagaden. Orang Pagaden? Iya. Oh. Orang Pagaden? Iya, Pak. Masih sekolah enggak? Enggak. Lulus dari mana? SD. SD. SD.
lulus SD, tapi tampilannya keren. Gila, mahasiswa ini. Bagus. Weh, top deh. Asalnya gimana ceritanya jadi pengamen? Asalnya dulu jadi badut, ngamen badut. Ngamen badut? Ya, badutnya apa badutnya? Badut yang ada di alun-alun. Di alun-alun mana? Gak keren lah yang begitu ya. Gak ada, jadi gini, gak ada produknya. Gak ada produknya, kan harus ada produk yang dinikmatin. Ada outputnya. Baru kita kasih benefit kan gitu loh. Nah, punya istri? Belum. Belum. Punya harapan gak punya istri? Punya harapan gak punya istri? Punya. Punya. Nah, ngomong dong. Umur 15 tahun. Belum layak, kamu belum dewasa. Jangan dulu punya istri lu. Jangan dulu pacarnya. Gak boleh. Udah disunat tapi kan? Udah. Ini belum punya dosa, belum 17 tahun. Salah umur kali itu. Salah. Asli Pak Gaden? Iya. Ini asli Cirebon. Asli Lembang. Lembang. Pak Lembang? Lembang. Oh, Sugante Lembang. Asalnya tukang kudanya. Gimana hari ini? Gimana ini aki tadi ya, Pak? Ini aki di mana? Lebak Cium. Orang Lebak Cium tetangga kampung saya ternyata nih. Saha anak incu saha. Lebak Cium, Jakarta. Aki Abud. Aki Abud. Tetangga saya. Jadi kampung yang tadi, Lepak Cium itu sebelahnya Lebak Cium. Aki Abud. Ayo imah di mana Ina rumah? Rumah di Lembang Pak, kelahiran Lembang. Istri di mana? Lembang. Ketemu istri? Lembang. Bukan, berapa minggu sekali? Seminggu sekali lah. Seminggu sekali ya. Sekarang lagi ngelibur nggak ketemu? Iya. Ketemunya hari apa? Jangan tentu sih Pak. Tergantung duit? Tergantung duit. Ini? Pemain ini? Pemain apa? Airi. Ini pemain apa? Olek itu. Olek Om. Hah? Olek. Olek itu apa sih? Yang uangnya. Ah, yang mengutin uangnya. Ya. Kamu kolektor enak aja, orang kerja kamu mengutin duit. Kan kalau enggak ada saya enggak dapat. Enggak ada duit. Enggak, kalau saya lewat enggak pakai kolektor. Ini kolektor. Kolektor. Nah, ini belum. Namanya siapa? Gunawan. Nyawang. Gunawan. Gunawan. Asli mana asli? Cirebon. Cirebon juga. Cirebon. Hai, orang Subang nah mana, Risia? Iya, Pak, orang Subang. Nah, ini orang Subang, Pak Gaden. Ini orang Subang. Nenek siapa kan? Ini Bang Iwa. Ini orang Bakciu. Nenek. Aku sih orang Bakciu. Nenek. Cirebonnya mana? Sama kayak itu. Sama. Asalnya sebelum jadi pemain angklung. Jualan kan? Jualan, Pak. Jualan apa? Jualan mainan. Mainan apa? Mainan anak-anak. Ya kayak ayam-ayaman. Kamu pernah dipermainkan? Mainan anak-anak yang ayam-ayaman, dong. Iya. Biasa jualan di mana? Tangerang, Pak. Kok bisa di Tangerang jualan Cirebon langsung di Subang? Diajakan sama oh, diajakan. Ini belajar ini dari ini kan asalnya profesinya jualan mainan. Nah, belajarnya kapan? Baru belajar, Pak. Kok bisa? Kemarin enggak tahu, saya juga. Udah berapa bulan belajar? Sebulan. Sebulan. Iya. Kan dulu di rumah yang main angklung kan. Bapak asal pemain angklung itu. Iya. Kok bisa belajarnya dari dia? Yang liatin doang sih, Pak. Oh, iya, iya. Bisa ya? Ini cuma ngeliatin aja. Liatin, tahu nada gitu. Oh. Asalnya nadanya nada apa? Rasa tukang ayaman, krek-krek. Kakak ketok. Rasanya kan tukang ayam-ayaman. Iya. Kok bisa cepat berapa bulan belajar ini? Satu bulan. Cobain, coba dengerin. Yang tadi kayaknya palsu kaset deh. Ini asli enggak, Sob? Coba. Ayo. Sebulan lo belajar, bisa pesen lagu nggak? Kurang Cirebon kan penyanyinya kemarin engkau masih ada di sini. Ah bisa, sob? Nggak bisa. Nah itu coba sini sini. Asli yang alinya. Ayo Cirebon, penyanyinya kan Cirebon. Kemarin engkau masih ada di sini. Lagunya lagu Sunan, nah, lu bisa tuh. Namanya. Masuk, Mapai Jalan Satapak. Aduh, teruskan si teh. Thank you.
Empat sih, emang. Oh, gede, dapatnya 10.000, 20.000 dapat gede. Kasihnya 20.000. Oh, dapat sekali lewat 20.000, 30.000. Wah, keren kan. Pokoknya kan nyari duit itu memang harus ada karya kreativitas. Wah, cepet dia. Eh, bos, belum nyamper bos. Harus ada karya kreativitasnya. Suka kalau hanya sekedar ngamen tetapi tidak punya karya kreatif, tidak ada produk yang dijual. Kalau ini kan ada produk yang dijual, ini baru seniman. Hah? Apa? Pernah lagi? Ada yang ngasih, Pak? Nyawer dong, Pak. Nyawernya jangan kecil-kecil sama kita, Pak. Weh, banyak tuh nyawernya. Weh, terima kasih banyak. 10, 20. 25.000, top, terima kasih Pak, masuk surga. Duitnya dapat berapa? Hitung dulu. Wah, hitung dulu dapat banyak nih sekarang. Yang itu udah banyak loh. Ayo, dapat berapa? Hitung dulu. Lumayan. Lumayan. Alhamdulillah. Nah, berkat Kang Deddy. Buat yang nyawer saya doain masuk surga, yang enggak nyawer saya doain dibukakin pintu hatinya dan pintu rezekinya, dan saya doakan untuk tidak masuk angin. Buat berapa? Di sini. Belum tahu. Enggak, pendapatan saya mah ini, cuman ini berapa nih? 200. 230, 240, 250, 260, 270, 280. Dapat 280.000. Saya biasanya dapat berapa sehari? Ya, kadang
sehari kalau nggak hujan mah apa ya, kadang 500 ribu. Iya. Kalau nggak hujan. Kalau nggak hujan sampai itu, sore. Sore. Dibagi 5 dong. Iya, belum juga buat ongkos ke kontrakan angkot. Kontrakan berapa? Ya, kalau ke kontrakan angkot kan TP kan 120. Oh. Kontrakan angkot 120. Iya. Ini angklung. Jadi kebagian gocap dong seorang? Ya enggak, Pak. Malah kita setoran angklung ini. Angklung berapa sewaannya? 150 malah itu. Kalau beli? Ya beli kita kan enggak punya. Enggak, kalau beli seperangkat berapa? Perangkat, kalau beli. Kata yang punya angklung sih itu 8 juta, Pak. Ya udah cari perangkat angklungnya. Nanti mana kita nih? Ini punya perusahaan, CSR-nya dibantu. Ya betul, Pak? Iya. Nih, nanti dibantu, nih. Malindo. PT Malindo. Dari PT Malindo nanti bantu. Nanti perangkat anggungnya disumbang oleh PT Malindo. PT Malindo bantu nanti. Nanti ya. Bantu perangkat PT anggungnya. Malindo. Salaman, ya. Dong. Iya. Keren, kan? PT Malindo Fit Mill. Awek-awek. Ya. Nanti kita bantu untuk perangkat angklungnya. Selesai. Selesai. Jadi nggak usah sewa lagi. Besok saya tunggu di Lembur Pakuan. Jam 3 siang sore udah di tempat saya, main di halaman rumah saya. Ya, tahu kan? Cari di Google Lembur Pakuan ada. Ini buat hari ini. Dah. Terima kasih. Udah top kan? Modal dapat ya. Modal dapat. Alat angklung bagus, dibantu perusahaan kalau angklung. Ini teman saya. Ayam. Ya. Perusahaan ayam. Oke. Terima kasih ya. Ayam. Ayam. Lagu lagi. Lagu Sunda lagi, apa yang apa? Hayang kawin, boleh. Hayang kawin. Atau jangan hayang kawin, yang itu ya. Harudang, harudang, harudang bisa. Oh, harudang. Biasanya apa? Bisa, ya hayang kawin, hayang kawin.